Aduh, susah punya pimpinan semacam kamu, Gah. Ayo bangun. Gah, bangun. Kalau pimpinan, biasanya bangunnya siang, Ble. Bangun saja kamu. Kamu. Wah, Bapak senang sekali loh, Nak. Wah, Nak Unyil sudah siap. Wah, semuanya datang tepat pada waktunya di tempat latihan. Memang harus begitu ya, Nak Unyil ya. Sebagai pimpinan harus datang tepat pada waktunya. Malah kok bisa lebih awal. Perlunya apa? Supaya bisa mengawasi semuanya ya, memeriksa segala galanya. Pesta telah mendekat, Luna. Dan sebentar lagi kalian akan mengadakan general repetisi. Kalau istilah Indonesianya ya gladi resik, itulah. Pak, apa sudah waktunya anak-anak diberi teh manis, Pak? Teh manis buat apa? Itu kan bikin batuk, Bu. Nak, anak-anak kan lebih senang minum air kendi ya, Nak, ya. Ya, terserah Bapak ya, Raden. Tuh, betul kan kata Bapak. Alangkah sedapnya, seandainya pagi-pagi kita bisa minum kopi ya, Be. Ya, tentu saja, Gah. Apalagi minum kopinya ditambah dengan roti yang dibakar terus dilapisi selai dan mentega. Iya. Asik. Iya benar-benar. Tapi uangnya dari mana, Gah? Di sinilah perlunya iuran oleh Den Kinoi dan teman-temannya. Pimpinan bisa sarapan dulu. Iya enggak? Iya enggak, Be? Iya. Betul juga, Gah. Kadang-kadang kamu pintar, Gah. Hebat. Siapa dulu? Aduh, Nak Tana, mungkin Pak Oga males-males karena tidak disetujui iuran, tak iya? Kan Pak Oga itu minta iuran, ya kan? Aduh, sama ini sama enggak. Iya, Bu Baria, tapi kami ini tidak punya uang. Betul, kami punya uang dari mana, Bu Baria? Kalau tidak ada iuran, ya susah juga, anak-anak. Kalau Bu Baria, saya cuma bisa bayar iuran dengan rujak petis 2 penco. Nah, ini apa si Oga datang? Itu nak anak-anak coba lihat, Oga. Iuran itu penting sekali, Den. Kalau tidak ada iuran, tidak ada bengkotekan. Ibarat mobil tidak ada bensinnya, tidak jalan. Begini saja, teman-teman. Gimana kalau Bumbun yang bayar semuanya? Memang Den Bun-Bun anak yang cakep ya, Ble, ya? Iya, Gah. Oh, Den Bun-Bun paling tercakep di dunia. Iya. Gah, Oga, bagaimana kalau saya itu bayar iuran 2 pincur rujak petis?